Yay! Welcome back to my YouTube channel. Yay! Oh baby, kembali, jangan kau pergi. Saya di sini selalu menanti, merindu kau untuk kembali. Satra kan kuat. Jadi kali ini di tempat yang sama, di villa yang sama, di The Mavilla Sanur. Kita stay di sini karena di sini tempat ternyaman yang ada di Sanur, guys. Di spotnya di sini banyak satu. Bagus. Tadi kita syuting di sana satu. Tadi halamannya luas di luar ya. Temboknya bagus nih, serat-serat putih. Terus halaman kolam renangnya asik. Wah. Langsung nyambung. Dan ini bisa juga connecting room. Jadi connecting. Jadi ruangannya kita tuh saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Terus kalian harus tahu itu kolamnya langsung nyambung ke mana? Kamar mandi. Bathtub. Jadi agak perlu basa-basahan ya. Yuk sekarang langsung aja langsung. Kita buka ya kepiting. Kita dengerin ya, buka gini ya. Dinner malam. Makan malam kita gini. Kok ngomong aku mau jelas. Itu ya, tadi ya udah buka dah. Gimana cara buka? Ini masih di sini. Oh, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Unyil yang nge-review nih ya. Unyil yang nge-review ya. Di dalamnya apa aja? First taste. Ya, gimana first impressionmu ketemu sama lobster ada kepiting? And first taste-nya gimana rasanya? Coba jelaskan apa dari bau di dalamnya. Ya, dari baunya. Maklum ya, guys. Soalnya ini belum pernah makan kepiting. Baunya laut banget. Bau-bau pantai. Bau-bau pantai, terus warnanya merah banget. Enggak merah, ini orange. Orange kegelapan. Oke, dibantah jadi orange. Terus kuahnya sangat banyak. Terus apa aja ada? Ada kerang lagi di bawahnya enggak lihat aku. Mending kita langsung obrak-abrik. Oke, taruh sini aja dulu. Kita tata dulu ya, guys, biar enak kita makannya. Oke, lobster satu di sini. Dua kepiting. Bentar nih lobsternya taruh situ satu. Aduh, jatuh, cuy. Kelihatan dagingnya, guys. Sudah mulai terlihat copot-copot gitu. Ini kepitingnya kepotong. Duh, kok bisa iya begini nih. Ini mak lagi, mak. Ini kuah-kuahnya, kuah-kuahnya. Membuat perut udah. Wow. Masukin. Mantul. Ngiler. Mantul. Oke, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebetulan agama kita sama semuanya. Ya udah, berdoa untuk agama. Kepercayaan kita bersama. Berdoa. Oh. Satu, dua, tiga. Om anugrahe amartadi sanjiwani yanama swaha. Diulangi yang. Om anugrahe amartadi sanjiwani ya nama swaha. Oke, makan dimulai. Wow, biarin Unyil dulu. Yuk, Unyil mengunboxingnya. Silakan dimakan. Kita kasih aku ini sama nggak sama udang rasanya? Aku kemarin nggak dapat nih. Beda. Kasih Unyil dulu. Unyil apa? Udah tau, masuk ke mulut aja tuh, guys. Wih, kepitingnya. Tau, kepiting. Udah, aku nyobainnya dulu. Ya. Ini sama kayak udang deh. Duh, iya, ini tuh majikannya kita, udang. Udang besar. Tak kira kan agak itu beda. Itu majikannya udang itu. Nah, yang ini dah yang susah nih. Coba. Ini nah, ya langsung. Pakai karate harus mukanya. Wah, anjim. Anjim? Belum Unyil menikmati. Iya, sudah biarin dah. Makan ayo kita yuk. Ini kita belinya kepiting gede-gede, guys. Jadi ini kepiting yang legend banget. Semenjak kita di kos dulu, seni banget makan kepiting ini. Sampai langganan kita dari 2 tahun. Dari dulu banget nih kita beli kepiting ya? Gede-gede ini. Sekarang yang tiga udah. Anjir. Udah gak kayak itu, anjir. Gini aja, cuy. Bumbunya kok. Bumbu baru ini. Ini bumbu baru nih. Kayak kambing rasanya. Kok kayak kambing sih? Ini kepitingnya. Emang. Oh, ada kuahnya. Norak deh, Sanji. Masa seafood bilang kambing? Tidurin yang. Nah. Tidurin yang berdiri. Nena, bobo. Ini tisu. Ya Allah. Tenang. Guys, lihat guys. Tenang. Ini kepalanya nih.
Kuncrat anjir. Aku tadi mau ngambil sih. Enak kah? Ini minyaknya. Bukan minyak sih, bumbunya. Minyaknya anjing banget. Sampai tuh. Jangan bener ya. Kok biasanya siput tuh ada rasa amis-amisnya, kalau ini enggak banget, serius. Iya, enaknya beli-beli. Makanya aku bilang rasa kambing. Enggak ada amis sama sekali loh, sumpah. Enggak ada amisnya. Bumbunya ini pasti. Itulah keunggulan dari kepiting beli ketiga, guys. Pilih Pak ambil tadi gitu. Coba aku jagungnya. Enak jagungnya, enak. Kita bagiin satu jagungnya. Enak ya jagungnya? Enak. Aku paling suka jagungnya. Coba. Langsung kebuka nih guys, tuh enaknya tuh belinya tuh langsung kebuka, jadi kalian nggak perlu alat yang pakai krek-krek gitu loh, jadi langsung kebuka nih, nggak perlu ribet-ribet. Kali ini kerang. Sumpah, kerang gitu, mana ya. Hei, bawang putih. Serap tenggorokan gue. Ini bangsat nih. Tadi ini mak cobain mak kerangnya mak. Nanti bikin bodoh kali mut. Ini bambu nih. Ini gini, ngiri kerang kering langsung dimakan. Gak dilihat. Gak dilihat anjir. Tunggu pembalasanku. Ingat tak ingat. Kerang ini enak. Enak banget. Anda ini bisa dikonsumsi ya, Bu. Kalian mau? Jadi kepiting begede. Kepiting legendaris nih. Siapa yang enggak tahu kepiting begede? Ya. Kalau kalian pernah makan gitu ya, segera tuh lihat tuh. Sok tahu baru juga makan kepiting. Baru makan. Makanan yang udah pernah makan. Bagian dalamnya itu kayak gitu. Udah kerang lo. Hah? Dua lagi. Gimana rasanya makan bawang? Biasa ya. Kalau makan kepiting tanpa pakai tangan dua tuh kurang spesial, guys. Tanpa ada nyedot-nyedot, aduh. Kon kira susul, Cok. Aku nyedot-nyedot enggak bisa, sih. Kakul baru aja bisa disedot. Ini apa pakai? Ya cikakul dia. Bawangnya enak sekali, bawangnya ini dari bawang merah ya, Bi. Kadang kasih bawang putih. Itu berbeda kan, yes. Apa yang? Pernah makan kakul enggak? Pernah. Suka? Enggak terlalu. Enggak apa sih nenek lo. Tergantung bumbunya. Enak bumbu Bali tapi nih. Bumbu kuning itu yang kemarin tuh. Oh, enak. Dipakai kuah, Pak. Apalagi itu. Wis. Hebat. Itu caranya makan kayak gini, guys. Tapi biasanya pas makannya masih dalam karangnya dulu apa tuh? Ya itu. Iya, tapi biasanya pas langsung makan dari situnya. Memang. Bekecot namanya. Yang ada lintah-lintahnya. Ini makanya bumbu apa ya, kok enak banget ya? Bumbu baru nih, sih. Biasanya mereka warna merah. Ya biasanya itu ada kuah-kuahnya, banyak kuahnya. Ini bumbu barunya tapi. Oh, pernah yang kemarin sama gua ikut. Gua ikut kemarin. Pas gimana dia mau enggak ikut? Kantor. Aku ikut. Oh, ya ikut ya. Ikut ya. Biar betah sama yang apa sih. Wah, aku yang enggak ada pas itu, Cok. Apa? Yang makan kepiting tuh. Aku di kampung tuh. Iya, yang enggak ada. Enggak ada. Emang kapan sih makan kepiting? Enggak pernah kayaknya. Di kantor lo. Sama Hendrik. Kemudian. Dan makan. Bawang putih. Jangan sampai tertipu. Ini kerang nih, nih kerang. Fix dia impostor sih. Aduh. Kok kertas ya? Aduh. Ini dah Puspa tuh jarang mau makan kepiting, guys. Dulu Puspa makan kepiting itu waktu almarhum bapak masih hidup, jadi ada yang
ngancurin gini-gini. Sekarang udah nggak ada, jadi aku malas makan kepiting. Yang aku makan paling sekarang terus jagungnya, lobsternya yang masih ini yang. Kalau kalian jalan-jalan ke Bali wajib cobain kepiting di gede. Wajib coba. Karena mereka sudah viral dari dahulu ya. Ini udah enak. Terus murah, dapatnya banyak. Besar lagi. Tempatnya boxnya itu apa? Awet. Bisa dipakai. Coba pakai tempat bumbu. Hati-hati sayang, bisa nggak mentol celaka. Mukbang tuh enaknya pas makan, pas ngedit sumpah nggak enak. Oh iya. Au. Ah. Nah kan, iya kan? Dia cukup kejepit sih. Makanya dia masih hidup kok ya. Eh belum. Kan? Biasa, kebiasaan. Grogi dia. Grogi makan kepiting. Anjir. Emang desa nih Cie, emang di danau mu nggak ada kepiting kan? Ada kepiting. Tapi nggak ada apa makan. Tapi dipotong, jadi kepotong. Kepiting kok dipotong, jadi kan dipotong. Iya. Kan menipu aku dah. Eh Doraemon. Doraemon. Giant nih, Doraemon. Iya giant. Nakal soalnya. Kan dah itu apa namanya Suneo, cocok mu kamu. Tak sini yo. Iya sih. Ini bergayen ya. Unyil Doraemon. Unyil Doraemon ya. Putu Nobita, Pusa Shizuka. Enggak. Mak Siro anjingnya. anjingnya ini. Aja sincan ya lupa aku. Ya apa? Ya apa yang penting? Ya penting itu. Ngapain itu buatnya? Hati untuk semua. Hah? CTV itu. Oh salah. Udah ganti berarti. Nggak ada ganti ya, kayak gitu. Habis gila. Emang sengaja aku mesennya sedikit, takut kolesterol nanti kita. Bumbu-bumbunya tuh enak. Awas yang hati-hati yang. Yang paling aku takutin lah ketika. Ketika mimpimu. Enggak kok. Slow. Begitu indah. Oh, Im. Kayak pinter matanya melek sebelah. Wow. Sehat sekali juk sari ini. La 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 ye 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 la la la. Bedam 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 bedam. Semua ini terus berarti. Apa yang akan terjadi? Ayo, cuk lagi. Tuh, ya. Masih sibuk dengan ini. Kepiting apa? Yang dipotong. Kepiting apa yang anak nomor satu? Kepiting beli gede. Yeay. Karena di Bali itu beli gede itu nomor satu. Nak pertama. Terus? Nak kedua? Nyoman. Nah, aku kok Nyoman sih? Adek. Kok adek salah tuh? Mandi. 3 komang. 4 kentut. Ini kalau ada palu enak bener. Kali ini. Lu nasi sebenarnya tadi. Iya, Ci. Nah, Ali nih. Coba nasinya. Hangat lagi ya. Nasi hangat. Nasi hangat dikasih apa namanya? Kuahnya. Dir. Yang ceritanya sekarang kalian menyesal gitu. Ulang yuk. Lepahin dulu. Lepahin bentuknya enggak sama keluarnya. Ini bumbunya ini enak. Agak cair gitu kan keluarnya kalau dilepehin. Isi hijau-hijaunya. Isi lendir. Kita lambung. Kita udah ngisi apa-apa nih, tapi bumbunya masih. Isi lendir. Ini otak udang. Ini kok piring sebelah lebih ya, banyak bumbunya. Tukar yuk piringnya yuk. Yuk. Yaudah guys, jangan lupa tuh like, comment, subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian kalau kepingin kepiting seperti yang kita makan, langsung aja follow IG-nya di bawah ini, kepiting beli gede. Kepiting beli gede ini kalau followers Putu Puspa yang dari dulu awal banget VCT dulu, kalian pasti paham kepiting beli gede adalah langganan kita semua. Yes, benar. Oke, okay, thank you kepiting beli gede. Thank you. Enak banget. Wah. By the way, kurang sih ini kayaknya, kurang banyak.